Kunjungan Ibu Kapolri dalam rangka pengecekan posko tanggap darurat dan dapur umum korban bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Cianjur. Kegiatan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 29 November 2022, mulai jam 11 WIB sampai dengan selesai bertempatan di Mako Polres Cianjur. Ibu Kapolri Nyonya Julianti Sabta Listio beserta PC Bayangkari jajaran melakukan pengecekan posko utama Polres Cianjur kepada korban yang terdampak di Mako Polres Cianjur. Adapun dengan kegiatan kunjungan tersebut adalah 1. Pengecekan peninjauan para pengungsi, 2. Memberikan bantuan secara simbolis, 3. Peninjauan dapur umum, 4. Pembagian paket untuk anak-anak, 5. Ikut serta dalam memberikan trauma healing kepada para pengungsi anak-anak yang digagas oleh Polres Cianjur, dan 6. Memberikan semangat dan motivasi terhadap para korban yang terdampak. Dari Cianjur, Tim Liputan, Tribrata TV melaporkan.